Pada kesempatan kali ini, saya hanya ingin berbagi tips yang mungkin bisa Anda butuhkan, terutama bagi Anda yang kebetulan pelanggan Indihome ya. Mungkin Anda pernah ataupun belum ya, intinya tentang new loyalty. Bisa Anda lihat seperti ini ya, ini new loyalty ini maksudnya apa begitu ya kira-kira. Jadi new loyalty ini yaitu kita mendapatkan kenaikan speed internet ya. Misalkan jika Anda berlangganan yang 10 Mbps kemungkinan akan naik menjadi 20, yang 20 mungkin 30 atau 40 saya kurang tahu. Yang 30 mungkin naik ke 40 atau 60 ya. Tapi yang 50 naik ke 100 Mbps ya. Yang jadi pertanyaannya, apakah dari untuk new loyalty ini kan kita mendapatkan kenaikan speed 2 kali kecepatan dari paket langganan ya. Misalkan Anda taruhlah berlangganan yang 50 Mbps, apakah dikenakan biaya tambahan ya? Sejauh ini ya, menurut informasi yang saya dapatkan di aplikasi My Indihome langsungnya, untuk pengecekan detail penggunaan bandwidth ataupun bandwidth yang Anda gunakan untuk internetnya di Indihome, Anda bisa menggunakan aplikasi My Indihome untuk Android ya. Bisa Anda cari di Play Store. Untuk loyalty ini, misalkan Anda mendapatkan 50 Mbps dan speed internet Anda menjadi 2 kali lipat menjadi 100 Mbps. Untuk ini ya, untuk mendapatkan ini sebenarnya Anda harus berlangganan Indihome sudah lebih dari 1 tahun ya. Sejauh yang saya ketahui dari internet yang ini dan internet yang 100 Mbps, yang ini 50 Mbps, kemudian yang 10 Mbps itu juga naik menjadi 20. Yang punya teman sudah saya tanyakan apakah ada kenaikan biaya, tentu saja tidak ada tambahan biaya ya, malah menurut saya ini profit ya, bagus gitu. Kita mendapatkan speed 2 kali lipat ya. Misalkan kita coba ini ya, kita mendapatkan speed menjadi 2 kali lipat ini. Jadi untuk mengecek penggunaan kuota Anda bisa Anda lihat di sini ya. Kita langsung buktikan saja untuk new loyalty ini apakah sesuai dengan harapan. Di sini saya menggunakan speed test langsung di Google ya, biar tidak banyak terganggu sama iklan ya. Kalau di Oklah itu kita cari yang tidak terlalu halaman page-nya banyak iklannya gitu, ataupun banyak sumber daya yang harus kita download terlebih dahulu. Oke, kita langsung tes dulu. Ini kebetulan ya, sebenarnya bagaimana ya, ini kalau jam, bisa Anda lihat kalau jam segini ini agak bakal menurun sebenarnya. Kenapa? Karena banyak yang menggunakan untuk PPOE dan sekaligus untuk pecarannya. Kita coba sekali lagi. Jadi ini berarti ini menyentuh di 100 Mbps ya. Kalau sudah mendekati 100 Mbps berarti new loyalty ini benar-benar kita dapatkan ya, speed kita itu menjadi 100 Mbps ya. Jadi mendapatkan 2 kali lipat. Kalau Anda bertanya soal upload ya, memang untuk upload ini tidak akan sama ya dengan download, karena untuk upload ini memang lebih kecil ya. Bagi Anda yang ingin sering upload biar cepat, itu sebenarnya ada caranya, ataupun Anda bisa membeli paket khusus upload ya. Anda bisa cek di, mungkin bisa dicek di mana ya, saya pernah, harusnya ada sih untuk di upgrade, mungkin di upgrade speed ya, mungkin di upgrade speed untuk upload ya. Oh ini ada nih, nah ini untuk upload ada ya. Jadi memang untuk upload kenapa kecil, karena memang untuk upload itu dipisah ya paketnya. Ini ada, makanya ada paket upload secara terpisah ya itu. Jadi intinya ingin saya ini ya, jadi untuk paket apa ya, jadi untuk paket loyalty ini Anda harus berlangganan 1 tahun. Jadi untuk mendapatkannya Anda harus berlangganan 1 tahun saja. Mungkin itu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Jadi jika Anda bertanya-tanya apakah ada nantinya biaya menjadi naik ataupun ada tambahan biaya, tentu saja tidak ya. Untuk biaya tidak ada kenaikan untuk loyalty ini, dan untuk mendapatkannya Anda harus berlangganan sudah lebih dari 1 tahun ya. Itu dulu apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.